guys, hari ini kita bakal coba buat cek apakah yang ada sebenarnya di dalam sumur ya guys ya. Karena Prostema belum tahu sumur itu paling bawahnya apa sih guys. Coba buat kalian yang tahu, kalian komentar di bawah ya guys ya. Karena mungkin dari kalian ada yang punya sumur gitu guys. Tapi katanya guys, pernah aku dengar sebuah cerita, kalau rumah ada sumurnya katanya berhantu guys. Bener gak tuh Mas Ibonu? Bener. Wah. Nah, kita bakal coba buat mengeceknya menggunakan sebuah drone, guys. Tapi aku gak tahu seberapa besar dari sumurnya. Kalau sumurnya kecil, kayaknya gak bisa deh. Jadi kita udah siapin GoPro. Jadi kita udah siapin tali juga. Kita bakal masukin GoPro-nya ke dalam, guys. Iya. Tapi sebelum itu guys, pasti kalian semua udah like video ini guys ya. Satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Semuanya gratis guys ya. Yang gak like, gak bakal guys. Coba kalian komentar juga ya guys ya. Di next video, kira-kira kita bakal ceknya drone ini kemana aja guys. Apakah kita bakal ke kawah gunung? Kita bakal lihat, kan biasanya kalau gunung itu tengahnya lubang. Dan kita bakal pakai drone buat ngelihat di tengah dari gunungnya guys. Aku penasaran juga, coba kalian komen buat kalian yang setuju ya guys ya. Atau kita bakal ke lautan menggunakan drone ke segitiga bermuda guys. Jadi hari ini kita bakal coba buat taruhnya ke sumur sama ke bawah jembatan guys. Karena kan jembatan di Bali itu banyak sekali guys. Jadi kita bakal coba buat cek menggunakan drone. Karena aku penasaran, kira-kira apa sih yang ada di sana sayangku? Apakah ada hantu di sana guys? Kalian komen di bawah. A few moments later. Guys, jadi dari tadi kita nyari sumur gak ketemu guys. Yang ketemu jembatannya dulu ya guys ya. Mungkin kita bakal cek kira-kira apa yang ada di jembatannya gitu ya guys. Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Apakah ada sesuatu hal gitu guys ya. Apakah ada pernak-pernik yang tersisa di dalamnya. Kita bakal coba buat cek dulu lah. Like dulu video ini guys, 100.000 like lebih guys. Semuanya gratis guys. Setelah ini kita bakal lanjut lagi untuk mencari sumur guys. Semoga kita dapat ya guys ya. Mau kecil mau gede, yang penting kita nemu sumur lah. Kita penasaran kira-kira apa yang ada di dalamnya guys ya. Kalau ada air mungkin aja guys. Apakah ada sesuatu yang menyeramkan di dalam sumurnya. Mungkin aja ya guys ya. Coba kalian komen guys. Karena banyak sekali dari cerita-cerita horor di dalam sumur itu ada hal-hal mengerikan. Kita coba ya guys ya. Kita coba cuy. Let's go guys, kita bakal pelan-pelan. Kita lihat bawah dulu ya guys ya. Oke, kita maju pelan-pelan guys. Like video ini guys, ini drone 20 juta guys. Iya. Kita pelan-pelan coy. Nice, maju pelan-pelan, santai. Santai guys ya, lampu sudah hidup. Oke, pelan-pelan. Ini, itu di bawah tuh kayaknya sungai coy. Sungai guys. Oh my god. Oke, ada sungai di sini coy. Ya, tadi aku mendengar suara-suara kretek-kretek guys. Apakah itu drone kita yang terkena apa-apa gitu guys ya? Kita cek. Sudah ada di bawahnya. Nah, kita bakal kiri kanan dulu guys. Sumpah ini gede sekali coy. Drone 20 juta coy. Kita cek kiri kanan. Apaan guys? Itu apaan guys? Kita mungkin pakai zoom aja kali guys ya. Itu apa guys? Oh my god, itu drone-nya masih di sana guys ya. 8 kali. Oke. Kita coba buat maju dikit guys. Oh my god. Kita lihat guys. Oh my god. Kita benar-benar di bawah jembatan guys. Di bawah jembatan coy. Ada batu-batuan di sana. Oke. Okay. Ada apa itu guys? Oh my god. Di pohon itu guys. Wow, jangan. Kita enggak bakal lanjut ke jauh sana ya guys ya. Ada penampakan coy. Ini emang agak serem di bawah jembatan seperti ini guys ya. Ini kita betul. Wih, drone kita jalan sendiri guys. Tuh. Gerak-gerakin coy. Oh my god. Lala. Drone. Buat air terjun guys. Buset. Nah. Jalan sendiri kan. Ini drone kita ini bener-bener aneh sekali. Apakah kita bakal cabut aja di tempat ini guys. Tapi bener-bener penasaran sekali aku buat kesana coy. Apakah kita bakal maju-maju dikit guys. Kita bakal maju dikit guys. Ada. Oh my god. Wah, ini drone kita kayak ketarik ke belakang gitu coy. Ini gak ada mencet apa-apa aku guys. Aman kan drone nya kan. Sumpah kita kayak gak bisa deketin. Apa namanya? Ini kalian lihat ya itu drone-nya ya. Drone-nya, ini kalian lihat aku ada mencet apa-apa. Tuh, mundur sendiri coy. Oh my god. Oh my god. Buset. Kenapa ada penampakan sekarang di belakang pilar-pilar coy. Seram sekali everybody. Everybody, oh my god. Oh my god, itu banyak sekali penampakannya guys. Banyak sekali coy. Mana drone kita loh? Kita balik dulu coy. Ini lama banget guys, sepeda aku udah ngebut sekali loh. Oh my god guys. Oke. Landing. Sumpah. Apa ya? Hah? Ada penampakan? Wah ini udah mau maghrib guys. Gimana guys, kita lanjutin buat cari sumurannya gimana? Ibo, Mas Ibo. Ayo guys, kita cari sumur aja guys. Gila, ini sumpah mengerikan sekali, apalagi sumur lebih mengerikan lagi guys. Di bawah jembatan. Apa? Ada apa tadi? Ada penampakan di pilar-pilar, itu yang pertama. Terus ada air mancur. Oh.
Ada yang muncul. Air mancur masih normal kan? Ya. Ini tuh kayak air terjun gitu loh. Apa ini salah lihat, guys? Nanti kita bakal cek rekaman ulang dari drone-nya lah ya, guys ya. Mungkin kalian nanti bisa lihat di kamera kira-kira itu beneran air terjun apa enggak gitu, guys. Kalian komen guys di bawah, guys. Di next video kalau kalian setuju ya, guys ya, kita bakal cek di gunung berapi, masukin drone-nya ke dalam sana, kira-kira apa yang ada di sana, guys. Gimana Mas Ibu? Ayo. Gimana guys? Kalian guys komen di bawah ya, guys. Nanti aku kasih love komentar kalian buat yang komen ke tempat-tempat apa aja kita. Apakah gunung, laut, samudra, air terjun tapi yang lebih gede lagi, guys. Ya bener-bener jurang, apakah jurang? Kalian komen di bawah ya, guys ya. Sumpah ini mengerikan sekali. Ayo kita capcus ke tempat selanjutnya, guys. Kita cari-cari sumur. Let's go, bro. Coba guys, sambil kita nyari sumur, kita bakal lihat reaksi-reaksi dulu, guys ya. Oh my god. Ya ini penggalian sumur ya, guys. Jadi proses penggalian sumur itu seperti ini. Sedalam sekali, coy. Apakah sumur ini sama, guys, kayak sumur-sumur yang ada di Minecraft? Yang di bawahnya itu bisa jadi ada ruang rahasia. Mungkin nggak, Ibu? Bisa jadi. Bisa jadi, kan, ya? Iya. Ada emas juga, benar. Yang di dalam sumur itu ada rahasia, guys. Itu kalian bayangin aja, guys. Gila, itu dalam sekali, coy. Coba kita lihat lagi yang lain, coy. Ini sumurnya malah dipakai mandi, guys. Gimana malah dipakai mandi begini, coy? Oh my god, apa bocil-bocil gini? Seru juga, ya. Ada yang dipakai mandi, loh. Coba lihat, nih. Itu dalam. Enggak lah. Kan sumur. Iya juga, ya. Berarti dalamnya sedalam yang tadi pertama kita tonton. Coba ini, coy. Alhamdulillah anaknya ketemu di sumur, hilang dari kemarin ternyata jatuh. Ada anak yang jatuh dari sumur, coy. Hah? Anaknya di sumur apa gimana? Mana, coy? Oh my god. Dia beneran ada jatuh, coy. Hah? Wih. Buset. Ya ada beneran, guys, di dalam sumur, guys. Hah? Ini kayaknya dia semasa bocahnya mungkin mainan yang nempel-nempel di tembok itu. Yang aku pernah nempel-nempel di pintu kan. Kayak Spiderman tuh ke atas gitu. Yang kiri kanan itu loh, di kiri kanan. Di pojokan pintu terus naik ke atas. Iya. Gila, anak beneran, guys. Untung selamat ya, guys ya. Aduh, alhamdulillah untung selamat, guys. A few moments later. Kita lihat, ini ada sumur yang bening banget. Nah, sumur-sumur kayak gini mungkin masih nggak mengerikan ya, guys ya. Karena dia tuh masih kelihatan bening-beningnya gitu loh. Jadi kita tahu dalamnya itu kayak mana gitu, guys. Buset, dia masuk ke dalam sumur beneran loh ya. Kamu berani nggak? Nggak lah. Begini. Ini takut. Ini bener-bener di dalam sumur, guys. Oke. Gila, ini sumurnya besar sekali, guys. Kayaknya bisa sih drone masuk ke dalam ya, guys. Tadi aku tuh takutnya drone tuh nggak bisa masuk sumur. Buset, gede sekali sumurnya, coy. Oh my god. Bus di kara kayu taunya ular. Di sumur bahaya ya. Ular? Ada ular, coy. Oh, mengerikan sekali. Nih, ada ular, guys. Coba lihat dia. Ih, kobra lagi, coy. Kobra, coy. Tuh kobra, coy. Iya. Kobra kepalanya, guys. Buset. Iya. Tapi kayaknya ularnya nyangkut sih. Ini ada lempar batu ke sumur neraka, guys. Buset, ada sumur neraka, coy. Ih, berarti sumur tuh mengerikan, guys. Oh my god. Sumur. Buset, dia masukin itu ke sumur, coy. Oke. Sumur terdalam 392 meter. Buset, coy. Dalam sekali, everybody. Iya. Udah 7 tahun menghuni sumur, tomannya jadi mirip siluman. Tahu toman enggak? Enggak. Ikan toman. Apa itu, serius? Ayang? Ikan apa itu, Yang? Sumurnya udah banyak gini ya, guys. Udah banyak tumbuh-tumbuhan, guys, sumurnya, guys. Yang digembok kami. Ih, serem sekali, guys. Oh my god. Itu sumurnya ada apanya, coy? Ada apa itu, guys? Warna-warna putih, guys. Kita lihat lagi, guys. Ini sumur yang viral tadi, guys, ya. Luar biasa, mata air sebening kristal di dalam sumur. Oh, jadi ada beberapa sumur yang emang mengerikan. Ada juga beberapa sumur yang benar-benar menyeramkan, guys. Oh, semoga aja kita menemukan sumur yang keren, Yang, ya. Sumur yang tidak mengerikan, guys. Emang ada sumur yang tidak mengerikan? Ini ada sumur zam-zam, guys. Banyak sekali pipa-pipanya, guys. Sumur zam-zam kan bagus, Ayang. Iya, zam-zam bagus. Katanya mengandung apa gitu yang bagus banget gitu. Kan aku pernah beli, aku pernah cobain minum. Oh, enak ya? Sekali. Enak banget. Sumur maut Pak Jenderal. Hah? Sumpah nih ada sumur-sumur mengerikan sekali, guys. Oh, semoga ya kita nggak menemukan sumur yang mengerikan sekali, guys, ya. Ini sumur neraka, coy. Kalau begini, coy. Kalian lihat aja nih dari fotonya aja udah warna merah sekali, guys. Udah seram sekali, coy. Sumur apa itu, Ayang? Eksperimen masukkan kamera dalam sumur. Oh my god. Perhatikan. Kenapa, coy? Kakek-kakek, guys, masukin kamera, guys. Masukin GoPro, guys. Lihat ya, guys, ya. Oh, nanti kita pakai GoPro juga deh. Misalnya drone kita itu nggak bisa masuk ke dalam, guys. Buset, sampai lumputan-lumputan seperti ini, guys, ya. Oh my god. Udah sampai mentok ya, guys, ya. Ini udah di air sih, guys. Tadi ada yang terbang-terbang begitu, guys. Wah, ini seram sih. Wih, sungai di dalam sumur, coy. Gede banget, guys. Oh my god. Sumurnya gede banget, coy. Kok bisa? Nggak tahu. Oh, di Jawa Tengah ini, guys. Sambil kita jalan bentar ya, guys. Ini masih beli bensin, guys. Mati mobilnya, guys. Pakai drone deh, guys. Pakai drone, guys. Ini kaitannya dengan kalau kita baca, nggih. Kalau kita baca itu kaitannya dengan pabrik tebu. Sumurnya di dalamnya ada sungai, coy. Sungai.
Gila. Ada harta karun itu dalamnya. Siapa tahu kan. Wah buset guys, ini mengerikan sih guys. Ini dari drone aja udah seram sekali. Terlihat ya guys ya. Oh my god. Ini apalagi nih guys. Jejak sumur angker. Ini sumur angker. Dulunya cincinnya. Kok bisa ya? Sumur ini turun ke bawah guys. Ush. Turun. Maksudnya gimana sih? Dulu di atas terus sekarang turun ke bawah. Gimana ceritanya sumurnya bisa ke atas terus ke bawah guys? Sumur angker sini sudah berumur. Ush. Ini sumur angker guys. Sumur angker coy. Ini bayangin aja sumurnya udah begini coy. Kita lihat guys, demi pora rela gali sumur. Oh ini orang gali sumur guys. Oh ternyata begini. Susah ternyata gali sumur coy. Susah sekali guys, dalam sekali guys. Sumur terdalam di dunia. Merinding guys cuy. Dijatuhin apa itu guys? Dimasukin flare gun guys. Oh my god. Dimasukin LED juga sama dia. Wih serem sekali sih guys ya. Itu gimana bayangin aja coy. Bayangin aja coy. Oh my god, dicemplungin macam-macam sama dia guys. Tak kusangka jadi begini. Sumur bor mengandung gas. Sumur mengandung gas ini. Wih keluar api coy. Jangan dulu. Menyala ini. Kok bisa begini guys? Ih, sumpah nih kayaknya kita harus melihat ya guys. Penasaran aku kira-kira di sumur itu ada apa guys. Anak kecil masuk sumur coy. Buset nih. Anak mau masuk sumur guys. Berani coy anak masuk sumur coy. Ih merinding gue melihatnya guys. Sumur tua golok Belanda. Wih buset nih kayaknya sumur-sumur bakal mengerikan ya guys ya. Please like view ini guys. Satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys ya. Yang gak like gak bakal guys. Oh my god. Ini ada penarikan benda pusaka. Sumur serut. Gila bunyi coy. Udah guys, bensinnya udah gini guys. Udah ada guys. Yuk let's go bro. A few moments later. Guys, jadi kita akhirnya dari tadi menemukan di mana sumur ya. Jadi kita bakal coba buat nerbangin drone-nya ke sumur. Cuman, nah, kalian lihat ya. Ini drone ini kalau masuk sumur kayaknya jatuh, guys. Tuh. Sudah pas di sumur, kita bakal turun, coy. Kayaknya ini enggak bisa deh. Ini kita dapat di atas sumurnya, guys. Bisa enggak sih? Buset, dalam sekali, hitam sekali coy. Hitam sekali guys. Wah kayaknya nggak bisa sih. Terlalu sempit di sana guys. Itu ada cahaya-cahaya putih apanya? Itu ada cahaya-cahaya putih apanya? Itu ada cahaya-cahaya putih apanya? Nggak bisa coy, nggak bisa coy. Tapi coba dulu deh, coba sekali lagi guys. Kita turun pelan-pelan ya, kita turun pelan-pelan ya. Gak bisa coy, gak bisa guys. Masih bu. Okay. Jadi kita bakal pakai cara lain guys. Kita punya sebuah GoPro. A few moments later. Jadi kita bakal turunin GoPro-nya sampai bawah. Kita bakal beginikan sampai benar-benar ujung dari sumurnya guys. Kira-kira ada apa coy? Karena aku penasaran juga guys. Tapi kalian harus like video ini guys ya. Karena dari tadi kita keliling baru nemu sekarang guys. Dari tadi guys sama Mas Ibo ya guys ya. Akhirnya baru ketemu sekarang. Dan ini sepertinya sedikit mengirikan. Tapi kita udah permisi dulu lah guys ya. Kita minta izin ya buat penunggu di sini. Kita nggak mengganggu. Tapi kita cuma penasaran aja. Pengen ngeliat apa sih yang ada di dalam sumurnya begitu ya guys ya. Ya bro, kita cek dulu. Oke. Okay. Coba kalian tebak dulu guys. Oh makanya langsung tiba-tiba membesar guys. Kira-kira ada apa ya? Ini kita bakal masukin ke dalam ya. Dalam sini guys. Let's go. Kita masukin ke dalam. Ini dia guys, sumurnya guys. Oh my god, kita bakal ulur ya guys ya. Kita bakal ulur. Ini kalau GoPro-nya jatuh udah kelar video guys. Karena gak ada lagi alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melihatnya lagi guys. Buset nih gatel banget guys. Banyak sekali ada semut-semut di sini guys. Permisi ya, permisi. Kita cuma pengen lihat aja. Ini kita terus ngulur guys. Coba bro, lihat bro, sudah sampai mana bro? Masih kalian, gak kelihatan guys. Udah menghilang GoPro ya coy. Oh my god. Oh my god. Gimana guys, kita bakal cek dulu ya. Ini sudah. Sudah seberapa dalam nih? Wih, tiba-tiba kok hitam guys, layarnya guys. Oh enggak coy. Coy, jadi belum. Wah, udah dibulu guys. Mama masih bu guys. Sudah segini coy. Oh, segini tadi dalamnya coy. Segini guys. Kita lihat ya apakah sudah sampai ujung apa belum. Oke. Okay. Belum sampai guys. Gelap sekali guys. Gelap sekali coy. Oh my god.
Oh my god, gak kelihatan apa coy, itu ada cahaya-cahaya putih. Buset coy, gimana kalau kita coba ya? Sampai bener-bener mentok guys, sampai kotak ya, kita toh, lihat. Kita kasih air. Lightning gimana? Anti air, anti air. Oh, ya. Baru kita lightning guys, kita lihat guys apa yang terjadi coy. A few moments later. Percobaan kedua coy, kita bakal masukkan guys ke dalam sini guys. Oh my god, misi, permisi. Kita coba ya guys ya. Oh my god, itu hitam sekali guys. Hitam sekali, gak kelihatan apa guys. Kita coba buat masukin ya guys ya. Kita coba buat masukin guys, kita ulur guys. Kita ulur guys.